kabut kimia menyerang pantai Inggris. Puluhan pengunjung pantai Inggris harus menerima perawatan rumah sakit pada hari Minggu setelah kabut kimia menghantam pantai. Seorang pria mengatakan kepada BBC bahwa matanya mulai sakit setelah ia pergi berenang di air di dekat Birling Gap. Orang-orang mulai mengeluh tentang sakit mata dan tenggorokan ketika kabut gas menghantam wilayah pantai. Daerah yang terpengaruh adalah dekat Ashbourne di pantai selatan Inggris. BBC melaporkan bahwa kabut serupa yang pernah terjadi di masa lalu berasal dari instalasi industri di Prancis. Saksi menggambarkannya berbau seperti klorin. Pada Minggu malam, 133 orang telah menerima pengobatan. Mereka yang terkena dampak dilaporkan mengalami sakit mata dan tenggorokan, kesulitan bernapas, dan beberapa juga muntah.